السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن جاهد في سبيله ووالى yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Yayasan Talib juga Habib Ahmad Alkaf, Habib Hussein Alkaf, serta hadirin dan hadirat peserta didik Quran Camp yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 79 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله سبحانه وتعالى من ما كان لبشر tidak mungkin, tidak layak bagi seorang manusia ayu tiahullahul kita bawa hukma ah, yang Allah berikan kepadanya kitab hukum dan juga kenabian. Thumma yaqoolilin nasiku nu ibadan li. Kemudian dia berkata kepada manusia jadilah hamba-hambaku. Mendunilah selain Allah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan makana artinya kalau kana dalam tata bahasa Arab artinya sesuatu yang telah terjadi. Kalau ma diawali dengan ma man, manfi namanya, manafia artinya tidak. Sesuatu yang terjadi ditid ditid ditidakkan. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak mungkin enggak bakalan seperti itu. Orang yang Allah berikan kitab, kenabian, hukum, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Walakin kunu rabbaniin, akan tetapi jadilah kalian sebagai rabbani. Disebabkan kalian mengajarkan Alkitab, jadi ini Al-Quran, wabima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian mempelajari Alkitab. Nah ini, dari ayat ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan titel kepada orang-orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ibu-ibu hadirat sekalian ikut dalam kem Al-Quran, Allah berikan titel Rabbani dikaitkan dengan nama Allah Rabb ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah sendiri memberikan titel kepada mereka sebagai Rabbaniyin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Khairukum Man Al Qur'ana Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ini begitu hebatnya peran Al-Qur'anul Karim di dalam membentuk, membina manusia. Ini Al-Qur'an memiliki energi yang sangat dahsyat memiliki pengaruh yang sangat hebat. Bagaimana dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu dengan Al-Quran. Rasulullah mendidik para sahabatnya yang tadinya mereka itu jahiliyah, yang tadinya mereka itu fi dalalim mubin Allah sebutkan, yang tadinya mereka itu ummiyin artinya orang-orang yang terkebelakang, orang-orang yang nggak pernah mengenal, mengenal dan membaca kitab suci, tapi dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia terhormat yang Allah Subhanahu Wa Taala puji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian adalah manusia-manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini bibarakatil Quran, dengan keberkahan Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini juga kenapa menjadi mulia? Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena diturunkan pada bulan ini Al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من wal والفرقان Syahrul رمضان bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan yang asalnya bukan bulan yang dimuliakan, bulan biasa-biasa saja, tidak seperti bulan-bulan haram, ya kita kenal ada Ashurul Hurum, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Safar. Itu adalah empat bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah katakan, Yawma khalaqas samawati wal'ab. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini dan dikenal oleh bangsa Arab. Ya, bangsa Arab memahaminya, mengenalnya. Mungkin ini bagian dari sisa-sisa syariat nabi-nabi terdahulu. Mereka itu begitu memuliakan bulan-bulan tersebut sampai ketika mereka berperang, mereka hentikan peperangan. Ya, walaupun sedang berkecamuknya peperangan, atau misalnya pasukan dia sedang lagi kuat-kuatnya bisa mengalahkan musuhnya tinggal sekali serang lagi misalnya musuhnya akan kalah tapi masuk bulan ini berhenti langsung masuk di bulan-bulan yang diharamkan tadi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu sudah dikenal oleh bangsa Arab bulan Ramadan sama sekali ya bukan bulan yang mulia. Akan tetapi, karena diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut, bulan Ramadhan ini menjadi mulia. Bulan Ramadhan menjadi sayyid syuhur, penghulunya bulan-bulan. Dengan diturunkannya Al-Quran, padahal bulan adalah waktu biasa, sesuatu yang yang bukan berakal, tidak. Tapi dengan diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Bukan itu saja kertas, kulit, kalau di sana ditulis ayat-ayat Quran, dimuliakan orang-orang, dicium, dia taruh di atas kepalanya, dicintai. Ini karena Al-Quran Al-Karim. Karena ini adalah firman Allah. Firman dari zat yang menciptakan kita yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki surga dan neraka. Firmannya ini eh, wajar, kalau firmannya ini memiliki begitu hebatnya eh, keberkahan, kemuliaan. Sehingga apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Oleh karena itu, ya bersyukur ya di insan mandiri ini mengadakan ya uh, kem, -kem Al-Qur'an ini tidak lain adalah usaha upaya kita untuk ya, bagaimana kita ini akrab dengan Al-Qur'an. Sebab di dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan nanti umatnya Nabi kita Muhammad SAW banyak yang meninggalkan Al-Qur'an. Nanti Rasulullah ngadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana Rasulullah nanti akan mengadu. Ya rabbi wahai Tuhanku inna qaumi ittakhadhu hadzal al qur'ana Sungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Ini Rasulullah, artinya Rasulullah begitu gigihnya Rasulullah mengajarkan Al-Quran setiap hari, ya sejak diutus menjadi nabi terus kegiatan Rasulullah SAW adalah mengajarkan Al-Quran dan mempraktekannya kepada para sahabatnya. Nah, ketika melihat ya Rasulullah kan diberitahukan ya bagaimana perilaku umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakala Rasul, Ya Rabbi, inna kaum itu takdu Wahai Tuhanku, kaumku telah meninggalkan Al Quran. Nah ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dari umat-umat, ya, dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengecewakan beliau. Ya, Beliau sedih ketika melihat umatnya meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini penyelamat. Ya. Al-Quran ini petunjuk agar supaya kita bukan saja selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Petunjuk bukan hanya agar supaya kita ini bahagia di akhirat saja, tapi untuk di dunia juga. Oleh karena itu. Ya. Dengan kita akrab dengan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mempelajarinya. InsyaAllah ini akan menjadi hujjah nanti di yaumil Qiyamah. Karena Al-Qur'an yang akan menjadi, kata Nabi, hujatun laka au hujatun alaika. Al-Qur'an akan menjadi hujjah laka, artinya yang menolong kamu, yang akan membela kamu ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an menjadi hujjah yang membela kita atau seperti kalau di pengadilan kita sekarang sebagai advokat sebagai pengacara kita Al-Qur'an itu au hujjatun atau Al-Qur'an itu juga bisa menjadi hujjatun alaika Hujah yang akan memberatkan kita, atau kalau di pengadilan sekarang, sebagai jaksa yang nuntut kita. Kenapa bisa begitu ya? Karena ya, kita sudah diberikan Al-Quran, diberikan kemudahan untuk bisa membacanya. Sekarang enggak begitu sulit, enggak seperti zaman Nabi. Sekarang mudah kita baca Al-Quran. Al-Qurannya bagus, ya. tulisannya juga bagus. Kalau zaman Nabi enggak ada nggak ada baris nggak ada titik nih kalau kita dapat Quran yang di zaman Nabi nggak bisa kita baca. ya nggak ada baris nggak ada titiknya tapi ya dengan uh, berkembangnya ilmu pengetahuan terus berkembangnya kemajuan manusia terus Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilham dimulai dari kepada sahabat-sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi, in, tabi, in, tabi in, dan seterusnya. Cara penulisan Al-Quran ini ditulis ulang, ditulis ulang. ya Kemudian ada syakal, ada barisnya, karena pada zaman ya sahabat dulu awalnya kan Al-Quran di Jazirah Arab turunnya. Dan audiensnya artinya yang membacanya orang-orang Arab, walaupun nggak pakai baris, nggak pakai titik, mereka sudah terbiasa Ya karena Al-Qur'an ini di samping ditulis, Al-Qur'an juga diajarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau gerakkan lidahmu ya Rasulullah untuk buru-buru baca Al-Qur'an. "Inna 'alaina jam'ahu wa Sungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Qur'an itu dan juga membacakannya dikumpulkan dalam bentuk tulisan ya artinya atas petunjuk Allah dan Rasulullah memiliki yang disebut kutabul wahyi para juru tulis wahyu ketika turun satu ayat Rasulullah perintahkan kepada para sahabat para juru tulis wahyu ini ya ini adalah kelanjutan dari surah anu ayat sekian tuliskan seperti itu turun lagi ayat ini adalah kelanjutan dari surat Anu dan seterusnya. Seperti itu secara tauqifi istilah dalam istilah umul, umul Quran secara wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kan kita ketahui turunnya Al Quran air Quran itu secara ber, uh, ber, apa tidak berurutan seperti yang sekarang kita kita lihat dari Al Fatihah sampai An Nas tidak turun yang pertama surat Al Alaq misalnya itu pun turun cuman lima ayat. Setelah itu turun surah Al-Qalam. Setelah itu turun surah Al-Mudathir, Al-Muzammil, kemudian Al-Mudathir, kemudian turun surah Al-Fatihah. Itu ya banyak memang dari sahabat-sahabat lain yang nyusun. Gitu. Ya, ayat Quran disusun sesuai dengan urutan turunnya. Ya, urutan yang pertama turun surah al alak ditulis itu, itu. terus surat uh, al muzamil ya, al anun al kalam al muzamil al mudathir ada yang model seperti itu tapi ini kemudian ya yeah. susunan para sahabat yang masing-masing untuk koleksi dan pribadi mereka ini kemudian <kosur> pada zaman Sayyidina Uthman itu dikumpulkan dibakar semua ya, ahlan wa jadi semuanya di, dikumpulkan, dibakar. ya. Yang menjadi panduan adalah bukan tulisan dari para masing-masing sahabat, sahabat yang kadang-kadang di dalam tulisan itu ada penjelasan Nabi diikut dituliskan di bawahnya. Nanti orang akan menjadi rancu seperti itu. Nah ini akhirnya pada masa uh, Sayyidina Uthman ya, ditulis kembali, ya berdasarkan mushaf yang ditulis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditulis lagi diperbanyak pada zaman Sayyidina Abu Bakar juga, kemudian di zaman Sayyidina Uthman, karena ada informasi, ada aduan dari sahabat yang bernama Hudhaifah bin al Yaman, ketika dia di, di, di Syam, ada banyak orang baca Quran beda-beda, beda-beda lahjahnya seperti itu, ya, dan bertengkar masing-masing mengatakan ini yang benar yang seperti ini saya diajarkan bacaannya kayak begini ya seperti beda bacaan gitu maksudnya seperti kaya, kaya, kalau kita pernah dengar kori baca misalnya Abdul Basit Abdul Samad baca wadduha ada yang baca wadduha ada yang bisa dibaca wadduha ini seperti itu nah kan kalau kita dengar biasanya wadduha dengar wadduha walaili saja seperti itu Lama oh, bacaannya kayak begini gitu bertengkar ini, ya bertengkar akhirnya dilerai kemudian Hudayif bin Yaman kembali ke Madinah memberitahukan kepada eh, Sena Uthman ini kita masih hidup nih para sahabat masih hidup aja bertengkar bagaimana nanti ya pada masa-masa yang akan datang pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu oleh karena itu ya, dengan bermusyawarah di antara para sahabat akhirnya disepakati ditulis ulang kembali Al-Qur'an sesuai dengan panduan Al-Qur'an yang ditulis di zaman Nabi. Arti diperbanyak. Kalau nggak salah tujuh mushaf ya. Di bagian ada yang taruh di Madinah, ada yang taruh di Mekah, ada yang taruh di Syam. Ya. Ya, ada juga dipegang namanya Sayyidina Utsman seperti satu. Nah, ini Bacaannya maupun tulisannya seragam karena mengikuti petunjuk dari Rasulullah, petunjuk Al-Quran yang ditulis pada masa Rasul. Akhirnya, setelah itu, Quran Quran yang lain yang milik atau koleksi pribadi masing-masing sahabat dikumpulkan dibakar. Ini supaya menghindari perselisihan tersebut. Nah, ini kemudian pada masa berikutnya, ini masih ya belum ada titik belum ada baris setelah itu ya, sen Ali memberitakan supaya diberikan titik baris kepada muridnya Abdul Aswad Adu Ali terus setelah itu mengalami perkembangan sampai sekarang kita lihat ya bukan saja ada baris titik tapi juga ada tanda wakaf ada sebagainya mungkin waktu menghafal Quran diajarkan oleh para kori kan seperti itu ya. ini adalah uh, uh, Al-Qur'an ini tidak berbeda dengan Al-Qur'an yang di zaman Nabi karena di samping ditulis tulisannya, cara penulisannya bagaimana? Cara bacanya pun disebutkan. Jadi inna 'alaina jam'ahu, kamilah yang akan mengumpulkannya. Baik dalam tulisan wa dan juga cara bacanya. Diajarkan. Jadi Al-Qur'an itu bukan saja ditulis sejak zaman Nabi, tapi juga cara bacanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini inilah yang perlu bagi kita untuk selalu mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya, ya karena ini adalah yang akan menjadi hujah bagi kita di Yaumil Qiyamah. Ya, berhubung guru kita Ustaz Hussein sudah datang, ya saya tadi menggantikan sementara saja, ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita menjadi yang sebutkan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rabbaniyin, ya. orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila itu fitwida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.